Halo, berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan unboxing lagi, yaitu berupa celana padding sepeda, jersey, dan tas untuk pengendara sepeda. Saya pesan tiga item tersebut dari marketplace Indonesia yang cukup terkenal, yaitu Tokopedia. Dan untuk itu marilah bersama-sama kita buka bersama-sama apa yang ada di dalam bungkusan ini. Ya, inilah tiga item orderan kita. Pertama tas. Ransel untuk bersepeda yang dapat kita gunakan untuk membawa peralatan-peralatan seperlunya, misalkan kunci-kunci, kita bisa simpan dompet supaya lebih aman. Kita tengok nanti apakah botol minuman bisa masuk ke dalam sini. Dan kemudian ini padding, celana padding sepeda, ada busa di sini. Supaya kita bisa berkendara dengan lebih nyaman lagi. Ukurannya L. Dan ini jersey yang kita pesan. Ada tulisan Shimano di sini. Dan ini adalah nampak depan dari jersey kita. Nanti coba kita kenakan. Untuk bagian belakang ada tulisan Shimano juga. Ini bahannya cukup lembut, dan nanti kita coba kenakan. Dan ini adalah padding panjang untuk bersepeda. Ya, busa yang cukup nyaman di situ. Ada tali pengikatnya. Oke. Kita sudah bahas semua ini, nanti kita coba kenakan. Dan berikutnya adalah tas punggung. Backpack. Talinya cukup kokoh, dapat kita setting di sini atau kita adjust sesuai dengan kenyamanan kita. Kemudian di sini ada bagian depan, bisa kita. Kunci. Kemudian ini bagian utamanya, dia cuma mempunyai dua kompartemen, yang pertama di bagian depan dan ini di bagian tengah. Oke. Nah, kemudian di sini ada bagian yang terlindungnya, yang mempunyai jaring-jaring, bisa untuk membawa satu botol besar air mineral.
atau apa nanti yang kita bisa gunakan untuk membawa apa yang dibutuhkan dalam touring kita nanti. Ya, beginilah penampakan dari jersey. Dan celana padding yang kita sudah unboxing tadi. Ini penampakan dari samping. Ini jersey-nya. Dan ini penampakan dari belakang. Dan ini adalah tas punggung yang kita unboxing tadi juga. Ini kita bisa kunci di sini dan cukup nyaman. Ada busa di sini juga. Ini penampakan dari samping tas punggungnya, dan ini dari belakang. Ya, demikian saja unboxing perlengkapan sepeda hari ini. Tas punggung, jersey, dan celana padding. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat sebagai referensi bagi teman-teman gowester semua untuk memilih perlengkapan bersepeda yang baik dan keren. Oke, sampai jumpa.